Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wa bil khusus sebatan kaula amul jaki al ustad Fauzan ben juken al ustad Samsul Benjukan Al-Ustaz Faisal ben sedaya asatid selain sami-sami hadir. Sebetan kaula tak bisa nyebut asman atong setong, tapi tak ngurangin dasa ta'dim abdinah deka para ajunan. Sebetan kaula amul jaki sahibul hajah Bapak In ben sedaya keluarga. Sebetan kaula hormaten Bapak Kepala Desa beserta perangkat epon sehadir. Sebetan kaula amul jaki satedi rombongan serabu epon dari Bendo Arum. Benjukan sebetan kaula amul jaki para ajunan, para undangan, bagus sederi lingkungan kak dintoh kong langkong sederi luar. Bentak terlupakan Jamiatul Hadroh sejukan sami-sami hadir alengki kak dintoh tempat. Pertama-tama gereng dan gulaban para ajunan amuci syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekadima e pagi semangken beten kauleh sareng para ajunan e takdir akumpul e setong majlis kangkui acara walimatun nikah si nomor 2 nyuun dua nah mempelai berdua kak dintoh Ananda Rifka Indriani sareng Sohibal Izzar. Bener nyaman. Sohibul Izzar. Sohibul Izzar nikah Pak artine iki. Sohib nikah orang si Andi sing ngagungin. Izzar nikah tepes Pak. Bener tepes maksudnya Izzar nikah artine bintang kor ngaku Z2N. Iki kurang ngaku Z2N utawa Z2N. Keng mun ngaku setong Z Pak. Izar ini kata Pak Arden kasarong Mas Pak. Di Sohibul Izar, Sohibul Izar mun sumbung zetong ini kata Pak ka sendi sarong kene. Cat gajah duduk kene. Mun jan ore ngomong se gawat ini kene. Jadi mun nak beri to lesan zeduen jong, setong ki. Meneda to Pak kasarong. Para tretan, para rabu seteja, saya beten kaulah amul jaki dan gula sekejap bayi dan gula emot dan gula sering juga nyampa yaki ulama-ulama dimin kainto Pak mun adu'a ketika beda acara walimatun nikah atau berangkat nikah nikah mesteh du'an se'edu'aki Allahumma alif baidahuma kama alabta baina adama wa hawa setong. Nomor 2 Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Si nomor 3 Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Si nomor 4 wa alif bainahuma kama alafta sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah. Dan dari pampak kentoh saestonah orang aneka nika ampun beda gemberen. Se pertama kak dintoh neng eduan para ulama gelek kak dintoh alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Lenika nyontoaki cekin perjalanan orang berkeluarga nika tak sempang dari perjalanan Nabiullah Adam sarang Siti Hawa. Dari mana Nabi Adam sarang Siti Hawa Pak? Nabi Adam sarang Siti Hawa ketika diak kat langsung esabe eswarga langsung odiinya nyaman. Sami sareng komantan anyar
Lek ento kadang ketika diakad mari yakad mari walimain, oh diin langsung nyaman. Langsung sah, langsung sah. Tapi Nabi Adam ento dalam perjalanannya ni kai beri ujian bi Gusti Allah, engki kai dinto epa keluar dari surga karena melanggar. Fa azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Karena Nabi Allah Adam sarang Siti Hawa kento melanggar epa keluar ka dunia. Artena bade orang aneka dekade ade nyaman kabudi negorangnya korang nyaman. Se nomor dua ekat singkat bayi elam pagi juga sarang Nabi Allah Musa. Ingat jangki nurut saya kambing bian pelenin. Nabi Allah Musa kento ketika diakat sarang matuan. Eki gak ditopotrana Siti Safura. Nah, ketika mariyakat Nabi Musa kento dipanggil sareng mertua. Ben epani ka bikok bitang anak king bede syarat. Napa syarat dah? Ala antahjurodi samaniyah hijr. Fa in akmamta asyron fa bin in. Ben mariyakat king ta oleh apolong dedung 10 tahun, Pak. Tak oleh apolong dedung, tak oleh agabai anak, tak oleh aduhul sepuluh tak tahu. Sanggup jong. Mari pun bian. Bila saya yakat jong. Putra seraja. Pun berkali-kali ini. Lopot pun cerita Nabi Musa ini kan. Ini kan. Para cerita para Rabu Sudajah sebetulnya kau lah amul ting. Artinya dalam perjalanan nikah, beda orang akomantan, beda orang akad nikah, beda orang akabin. Ketika mari akad, ketika mari akabin, nikah tak nyaman, oh din pak. Langsung idul judul ujian. Langsung idul judul ujian kan. Tapi kabudin ya, Nabiullah Musa ini pak, kabudin selapun deti nabi. Yang kadeti utusan sareng Allah termasuk Nabi si ulul azmi Pak. Ini kan. Jadi tak nyaman dek kadeen tapi nyaman di budi. Di budi. Nah, mun si kelek kan nyaman dek kadeen ke budi nak orangnya. Orang nyaman. Nah. Si nomor telok ikan beraki bi ulama ni kan. Nabiullah Yusuf sareng Siti Zulaikha. Ini kan menurut cerita, menurut sejarah. Ketika awal akabin Nabiullah Yusuf sarang Siti Zulaikha. Nabiullah Yusuf ni ka umur 30 tahun, Siti Zulaikha ni ka umur 70 tahun. Kira-kira ada yang basobet ndek mun akabin si laki umur 30 tahun, si bini umur 70 tahun. Gula yakin sebung sender. Masalah mun pon umur 70 tahun ni ka pon termasuk susu kadaluarsa jananon kan. Ini kesibukan pokok keracunan kan itu. Ini kan. Jadi pada perjalanan ketika itu tak nyaman juga ndak keadaan enggak itu para tretan para rabus. King Kabudin Nabi Yusuf nikah sah. Sai. Salapun yang kat di raja nang kota Mesir juga yang kat nabi sareng utusan sareng rasul sareng Gusti Allah. Ini kan. Ini kan. Nabiullah Yusuf umur 30 tahun, Siti Zulaikha umur 70 tahun. Mungkin ni kabeh desindek ngak kini kakeng tak terlalu jauh pak. Sisi lagi umur telo polo, si bidi umur pak polo. Biasan beri sindek ngak ni kan. Keng sarat tapi rak janda, janda kaya raya kan sini. Si tak usah alakoh. Si terakhir para tretan para rabusti. Jadi kai kemberaki perjalanan ni kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sareng Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad sareng Siti Khadijah ini sama lamsam. Secara manusiawi ini. Secara mana bukan kenabiannya, bukan keutusannya. Ini sama lamsam. Saya tak saya, saya. Pokok sama lamsam kayak itu. Secara manusiawi. Karena Gusti Kanjeng Nabi ini enggak Pak, Gusti Kanjeng Nabi mundi wes. Mundi rezeki dari Gusti Allah. Ini kata toman nyimpenan rezeki. Mangkan sampai akhir hayat aku setekan di Nabi ini kan tak pernah sogi pak. Karena apa? Karena ngantir lagi akhir ngakungi rezeki langsung itu kareng orang di rezeki itu kareng orang esada ke akhir itu kareng orang kan. Nah, artinya
Kanjeng Nabi kentoh nyareh kebahagiaan akhirat, benih nyari kebahagiaan dengan dunia. Keng insya Allah mun kumantan gak dintoh pak nyareh sih dunia ben akhirat. Miran gula setuju dewe puna Pak Kades kile Pak Tenggi kentoh cek kalau pai setong kuring sepona nomor dua guruna kentoh kondina kentoh para teretan para rabus teje saya beten kau dah mul jeki mungkin kain toni sekoni bayi diri beten kau dah tak bid abides sekoni polan wali maan bak tak ning bid abid kak itu bida bi pengajian mon wali maan ni kapa berkata kutu raja tapi si acara mah kutu sekecil kan ki mon pengajian berkata ni gini si acara mah kutu lan tanjing coba biantar ke pengajian iberi jajan du macam bayi ibu tu sumpil kurang lemper ni sana pak. Si acara mata kerja jam du jam pakun anteng pak. Keng mon wali maan cek tikan beri jajan macam dua pak. Para tretan para rabu setaja saya beten kau dah amul dia ki mungkin saya kak dintoh sokot ni diri beten kau dah kurang dan lebih nah nyon sopora. Wabillahi taufik wal hidayah. Sumassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.